apa sebenarnya yang menurut Bapak yang menarik dari acara ini? Feel yang beda dari suatu program expo. Jadi ini adalah bukan program expo biasa. Gitu ceritanya. Omset ya, sarung ini setiap tahun semakin meningkat kenaikannya. Kita di tahun ini aja dengan produksi lebih 2 kali lipat, permintaan sudah terpenuhi, artinya produksi kita itu sudah hampir tidak tercukupi, malah tidak mengcover dari permintaan berbanding dengan terbukti kayak teman di samping ini adalah dari komunitas Hijabers Surabaya. Ya, kenapa ada komunitas Hijabers? Berarti intinya itu ada kan budaya hijab itu yang semakin lama itu semakin meningkat kan, kurang lebih kayak gitu. Itu yang dijadikan saat ini itu adalah sebuah tren. Nah, itu makanya kita namakan ini adalah tren Muslim Beauty Expo 2014. Nah, ini terkait dengan momentum apa sih? Gitu kan? Take a trip, live your life.
We gotta take it to life.
take it to ride.
place where boys bomb. It's a place where people stomp. This spot is hot and it's a magic thing. Doesn't matter if straight or gay. It doesn't matter if night or day. I'll tell you now, come inside. Juara dari Fashion Kids
Cat Fee. Baju mana, berfoto. Nanti untuk itu bisa diserahkan